Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, teman-teman semuanya, ada tips untuk menikmati madu rehab premium. Ya, yeah. Karena kita bermain di kelas premium, maka semuanya premi. Dari botolnya, bahan dasarnya, dan kualitas di dalamnya. Sehingga kalau madu rehab yang 1 liter ini dicampur dengan air 5 liter misalkan, itu masih bisa dinikmati dan rasanya semakin enak. Ya. Jadi ibaratnya kalau kita minum langsung daripada madunya ini, itu adalah esensinya. Nah, tapi kalau kita campur dengan air 1 gelas saja, maka itu sudah menjadi jus madu rehab namanya. Ya, baik. Pertama, tuangkan madu rehab ini ke dalam sendok ya. Nah, untuk 250 ml cukup 3 sendok ya. Ya, cukup 3 sendok teh atau gambarannya 1 sendok SDM. Ya, 1 sendok makan itu akan cukup kita ramu untuk 1 gelas yang berisi 250 ml. Ya. Baik. Kemudian setelah ini dituangkan, ya, kita tambahkan ke dalamnya 1 gelas air putih. Bismillah, seperti ini. Semuanya. Kita lihat, kita tuangkan. Ya, perhatikan ya, cukup 200 ml saja, maka air itu akan berubah menjadi putih. Nah, kenapa ini berubah menjadi putih ya? Karena di dalamnya ada propolis. Propolis yang kuat dari 1 liter madu rehab ini ada 100 ml ya, sampai 150 ml propolis ya. Maka kita akan melihat hasilnya seperti ini ya, menjadi putih susu. Dan ini untuk anak-anak di atas 5 tahun baik ya, mereka akan mengira ini susu ya. Ya. Atau obat yang manis lah. Nah, karena memang di dalamnya ada kekayaan rasa daripada madu ya, dan juga yang lainnya. Dan kemudian teman-teman, habatus sauda dan zaitunnya menjadi hilang, tidak terlihat, tidak nampak. Dan ini ketika dirasakan ya, Masya Allah, kita coba ya, bismillah. Rasanya enak. Tambahkan 3 ice cube, maka sudah perfect. Ini menjadi jus madu rehab yang baik untuk kesehatan dan racun bagi setan. Bismillahirrahmanirrahim.